ini terbukti lagi nih bahwa hari ini kita ngirim printer DTF TSR Zeta lagi. Nih ya. Ayo doi, buka doi. Ya, kita buka dulu printer DTF TSR Zeta. Kan saya sudah bilang dari kemarin, ini best seller kita gitu. Ya. Dan ini kita bukti, bukan iming-iming marketing ya, tapi bukti. Hari ini kita pengiriman ke daerah mana ya? Kita liatin aja WhatsApp-nya ya. Ya, Zeta ini ke daerah, kita zoom dulu. Ini notanya Kabupaten Rembang ya. Kabupaten Rembang. Dia sudah transfer tuh 33 juta. Aduh, ngeblur. Tuh ya. Oke. Okay. Dan sudah kita mau siapin dulu ya. Jangan diganggu ya. Assalamualaikum. 11 tahun pengalaman pendampingan. Printer for your business. TSR, mesin sablon auto. Cua! Ini adalah dusting kita ya. Dusting ya, bagi kalian yang pengen pakai mesin dusting, jadi dia itu udah otomatis, sudah taruh tepung di sini. Ini alat untuk menyentil-nyentil bekas-bekas tepung biar jatuh. Dan ini ovennya, dan ini gulung otomatis ya. Jadi kalian udah otomatis banget ya. Oke, ini dusting TSR. Tombol power 11 ini untuk Bapak Octavianto nih yang ada di Rembang, sudah kita beri tanda nama. Tombol power 11 ini settingan temperaturnya sudah kita set maksimal di 100 derajat Celcius. Untuk yang merah ini suhu aktualnya. Bisa dilihat juga berangsur-angsur naik, dia menandakan ovennya panas. Nah, ini area ovennya. Depan sini adalah penggulung kertasnya yang sudah jadi. Dan di mesin dusting ini ada 3 volume, satu untuk volume penggulung kertas. Langsung kita tes aja. Dia akan, ketika kertas lewat situ, dia akan otomatis diputar. Untuk nantinya kecepatannya di setting terpelan aja. Jadi tidak melebihi kecepatan printer penggulungnya. Oke, kemudian di tengah ini adalah udah buat penyentil tepung volumenya. Dan yang terakhir adalah buat penabur tepungnya. Jadi penabur tepungnya di sini, nanti sentil-sentil sisa tepungnya. Kalau mau digunakan lagi tinggal ditarik bilasinya aja. Ada dua tingkat. Terima kasih. Semua dalam keadaan baik dan normal. Suhunya juga bisa dilihat naik dari 80-an tadi. Terima kasih telah order di TSR. Oke, guys, ini TSR dusting lagi di packing, pengiriman ke Rembang. Rembang, Jawa Timur ya? Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang. Dan bagi kalian yang sudah memiliki printer DTF, ini bisa sebagai mesin pelengkap kalian, mesin mempermudah proses teknik DTF kalian. Ini bisa jadi pilihan lah. Kalian bisa lihat di channel YouTube kita, di Instagram, di TikTok, cara penggunaan ini, terutama di YouTube kita ya, itu ada tutorialnya penggunaan mesin dusting. Oke, langsung ditutup aja. Oke, dok. Oke, ini mesin DTF A3 TSR Zeta yang sudah dilengkapi dengan running text TSR, kolaborasi dengan desain kalian, dengan brand kalian. Sudah kita beri tanda nama juga, dan sudah dilengkapi juga dengan kipas panas yang terdapat pada box pad-nya. Jadi box pad anti lembab, dan ada higrometernya juga di sini untuk mengukur kelembapan. Nah, buat kipas panasnya juga sudah tersedia power supply-nya, adapter power-nya. Di baloknya di bagian sebelah sini ada tombol powernya juga. Oke, sebelum kita kirim, kita tes fitur-fitur kenormalan pada mesin TSR Zeta terlebih dahulu. Kita hidupkan mixer 5 warnanya. Ya, bisa dilihat pengaruh cintanya berputar dengan baik 5-5-nya. Kemudian kita tes modul maju-mundurnya menggunakan tombol. Tombolnya ada di sebelah sini. Kebutuhan yang paling mahal. Oke,
Oke, kita majuin, maju, mundur, maju, mundur. Tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Kita coba menggunakan remote. A untuk maju, B untuk mundur. Oke. Semua dalam keadaan baik. Fitur-fitur berjalan dengan normal, tanpa kendala. Siap kita packing dan kirim untuk Bapak Oktavianto yang ada di Rembang. Gerak. Mesin melakukan pengaprinan dan vakum hidup secara otomatis. Kita masukkan ke dalam antrian, desain selanjutnya. Jadi untuk TSR Zeta sudah menggunakan stepper continue. Dia akan otomatis lanjut print desain yang ada dalam antrian Zeta. Mengasih proses pengaprinan desain pertama, sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik, normal, lancar, tanpa kendala. Kita tunggu saja sampai selesai. Desain pertama selesai di print, vakum mati. Mesin lanjut melakukan pengaprinan desain yang ada dalam antrian Zeta. Vakum hidup kembali dan melakukan pengaprinan. Oke, performa mesin dalam keadaan baik. Siap kita packing dan kirim untuk Oktavianto yang ada di Rembang. Terima kasih telah order di TSR. Sampai ke 55 sekarang. Menandakan panas hot pressnya naik dan normal. Oke, siap kita packing dan kirim. Terima kasih banyak telah order di TSR. Oke, kita akan angkut via Ile Express menuju Rembang. Oke. Awas. Oke, sudah masuk ke dalam. Jadi ini adalah dusting TSR. SRZ dan box pad-nya. Oke. Jadi box pad-nya anti lembab, ada kipas panasnya. Tinggal hot press. Yang terakhir adalah hot press. Ulah. Coba gue habis di kereta kamu gue langsung bonus tuh. Gak ada deh. Nanti itu berapa lo? Ada itu terus ada itu lagi. Dah, sip, mangkat. Oke, diang tutup. Oke. Jadi Ile Express itu masuk ke dalam Indah Group. Coba nggak? Dustingan berarti